Seorang pengemis di Pati, Jawa Tengah, viral lantaran dirinya meminta-minta pada siang hari. Namun malamnya, karaoke bersama pemandu lagu atau PL. Peristiwa itu diunggah di akun Pati Sakpore pada Selasa, 4 Juli 2023. Baru 2 jam diunggah, video itu sudah dikomentari ribuan warganet. Video pertama memperlihatkan pria itu meminta-minta sambil mengenakan hoodie kepada pengendara yang lewat di kawasan Puri. Selanjutnya, video kedua menunjukkan lelaki yang sama berada di sebuah room karaoke, mengenakan baju hijau, dan tengah memeluk seorang PL. Dari informasi yang beredar, Satpol PP Kabupaten Pati langsung merazia pengemis tersebut pada Selasa siang. Setelah dirazia, diketahui, lelaki itu bernama Aris Munaji, 40 tahun, warga Desa Tegal Harjo, Kecamatan Trangkil. Saat videonya viral, Aris diketahui masih mengemis di sekitar lampu merah perempatan Puri. Kepada Satpol PP, dia mengungkapkan dia sering meminta-minta di sekitar Puri. Hasilnya pun cukup besar. Kalau rame dapat Rp150.000 sehari, kalau agak sepi Rp100.000. Itu mengemis dari pagi sampai sore, ucap dia. Soal video lainnya yang viral, memperlihatkan dirinya di tempat karaoke, Aris mengaku itu memang dia. Bengkulu SS.com, terkini.